Hai guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Entrepreneur Saudi. Gimana kabarnya? Mau kabarnya saya selalu, amin ya robbal. Saya sekarang udah mulai mau bikin krim kamil buat bubur. Insya Allah ya, besok itu katanya di sini udah mulai puasa, jadi saya persiapan dari sekarang karena besok pastikan banyak kerjaan. Jadi saya mulai bikin asir ini, bikin krem kamil, mau bikin jelly, juga mau bikin custard. Yuk kita saksikan bikinnya, dan saya akan bikin dulu jelly yang pertama ya. Dan saya akan kasih air 12 ya, karena saya pakai air dingin. Dan saya akan tambahkan air hangat supaya cepat mendidih ya. Ini untuk jelly ya. Jelinya, jeli itu tidak usah memakai gula ya, cukup ini jeli aja ya. Kalau kalian suka manis ya boleh ditambah juga, kalau nggak suka ya cukupin aja, udah enak segar. Dan kocok-kocok sampai mendidih ya. Ini udah mendidih jadinya. Sudah mendidih. Dan saya akan matikannya. Dan saya akan masukin ke sini, ditaruh di sini. Karena di sini orangnya sedikit, jadi nggak bikin banyak. Jadi 5 cukup aja. Sekarang akan cuci dulu ini pancinya. Sekarang saya akan bikin krim kamil ya. Satu bungkus krim kamil sama atau gelasnya 2 gelas saya pakai. Saya pakai air gelas air dingin dan 1 gelas air hangat. Juga biar cepat mendidihnya ya. Ini ya, lanjut nyalain apinya. Ini sekarang saya akan bukain ini ya, saya masukin jelly, bukan jelly, ini krim kamil. Dan ini harus pakai halip nido guys ya. Dan ini saya halip nido ini pakai 4 sendok ya, jadi 1 gelas itu aturannya 4 sendok, 2, 3, 4 ya. Terus ya, kita diaduk-aduk sampai mendidih juga ya. Sampai mendidih. Sambil menunggu ini mendidih, saya akan di sini ada ininya nih, kamelnya. Saya akan buka, akan taruh di bawahnya. Saya akan kasih sedikit-sedikit biar ada variasinya. Saya akan taruh di bawahnya. Kalau cukup, ini kamelnya. Nanti saya masih ada punya yang kemarin itu, karena ini sudah cukup cuma buat 3 biji.
saya punya yang kemarin, dan saya taruh lagi, ini ada yang kemarin, medis pakai. Nah, ini harus pakai, tapi kalau yang tak suka, ini juga udah mau mendidih nih. Udah mau mendidih. Deketin ini kemarin. Aduk-aduk sampai merata juga. Saya akan tambahkan gula sedikit ya. Saya akan tambahkan gula 1 sendok aja. Sudah mendidih nih. Mendidih. Akan kecilin apinya supaya liur gulanya. Udah nih, coba lihat, udah gini, kita matikan, biarkan hilang sisanya ini, saya akan taruh di sini. Lanjut terusnya ya. Saya nggak bikin banyak karena orangnya sini sedikit. Kadang ini juga kadang ada yang makan, kadang nggak gitu ya. Ini pas saya jualnya juga. Saya akan cuci ini lagi buat bikin kastrenya ya. Ini udah kental, biarkan 10 menit atau 2 menit. Kalau udah mendidih, biar enggak gosong, saya akan matikan. Ini kental, ya. Ini kastel. Kalau udah dingin dimasukin ke kulkas, ini jadi kental. Kalau suka pakai pustuk juga boleh pakai pustuk di atasnya. Udah beres, tinggal masukin ke kulkas ini. Ini udah beres. Nanti kalau udah dingin, udah enggak agak panas, baru masukin kulkas ya. Maksudnya channel saya, mohon beli, komen, dan share juga, subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Kalau yang udah subscribe, saya doakan moga Allah membalas kebaikannya. Nah, belum subscribe dulu ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.